penyebaran COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Secara total, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 4.236.287. Provinsi DKI Jakarta pun mengimbau warga selalu menerapkan protokol kesehatan. Pandemi yang kian hari menjadi kekhawatiran seluruh penduduk bumi perlu kita hadapi dan perangi. Kita tidak bisa tinggal diam melihat keterpurukan dari berbagai sisi krisis di berbagai lini. Tugas kita sebagai pengabdi negeri, sudah saatnya kita berbakti. Siapkan amunisi dari budi pekerti. Lengkapi dengan doa sebagai pelindung diri. Melalui ilmu, seni, dan teknologi, bergerilyalah dalam mencari solusi dengan semangat dari hati untuk bangkit dari keterpurukan ini. Perjuangan ini belum berhenti, masih perlu kita hadapi. Demi Ibu Pertiwi, kita berjuang. Jangan lengah, tetap waspada, kita pasti menang. Tim Satgas COVID-19 ITB bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan pada pimpinan ITB untuk mengambil keputusan di tingkat institusi.